Siap. Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Haji Agus Harimurti Yudhoyono, yang akrab dipanggil dengan AHY, yang mana pada hari Jumat yang penuh barokah ini di Masjid Besar Air Yakin Sunan Giri akan menyerahkan sertifikat wakaf secara simbolis. Yang pertama adalah untuk Yayasan Makam Sunan Giri yang tadi juga sudah diserahkan. Kemudian yang kedua, surat wakaf untuk Masjid Ainul Yakin. Ini sejak tahun berapa, Bapak? 1500-an. Selama ini belum ada sertifikat ya? Belum. Dari tahun 1500-an belum ada sertifikat. Alhamdulillah hari ini ada sertifikatnya, sehingga jelas statusnya, legalitasnya, formal resmi dari negara, dari pemerintah. Dan mudah-mudahan dengan terbitnya sertifikat ini bisa semakin membawa keberkahan dan kemuliaan untuk masjid yang kita agungkan ini. Semoga dapat disimpan dengan baik dan tentunya bisa menghadirkan kepastian hukum, karena Bapak-bapak tahu urusan tanah ini selalu menjadi permasalahan di negeri kita. Banyak yang kemudian kehilangan tanahnya, diserobot oleh pihak-pihak yang tidak berwenang dan bertanggung jawab. Jangan sampai masjid yang sudah berdiri dari tahun 1500-an ini, yang telah menghadirkan banyak sekali kemuliaan, kemudian tidak jelas statusnya. Oleh karena itu, atas nama pemerintah, atas nama Kementerian ATR BPN, kami dengan rasa syukur menyerahkan seluruh sertifikat wakaf tadi untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih atas sambutannya. Semoga Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian senantiasa diberkahi kesehatan, kekuatan, dan juga kita bisa melanjutkan perjuangan dan pengabdian kita untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini malam-malam waktu itu, Pak ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.